semua akan teridentifikasi dengan data. Yang kami sampaikan tadi kesulitannya itu kalau makin lama dia terendam, kalau komponennya tidak cukup itu akan sulit kita identifikasi. Tetapi dapat kita identifikasi. Masalahnya waktu. Kami sudah sampaikan tadi kalau tidak dapat sel DNA, barangnya kan masih ada. Kita ambil lain dan kita proses lagi dari awal. Itu yang kami sampaikan dia lama. Tapi sekali lagi semua barang bukti yang kita terima tidak akan ada yang dikuburkan massal karena semua pasti akan teridentifikasi. Nah ini memang mungkin ada persepsi yang kita takut nanti kita keliru. Sekarang 138 kantong jenazah. Artinya tidak otomatis itu yang teridentifikasi itu 138. Bisa lebih, juga bisa kurang. 6 kemarin kan kita juga yang teridentifikasi sama.